Jangan lupa subscribe, guys. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara melakukan salto ya di game FIFA Mobile. Pasti banyak dari kalian yang ingin goalnya itu menarik ya. Jadinya di sini saya akan bagikan bagaimana sih cara salto di game FIFA Mobile saat kita ingin memasukkan bola ke dalam gawang ya. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini. Like jika kalian suka dengan videonya dan share. Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadinya di sini kita masuk terlebih dahulu ya ke dalam game FIFA Mobile-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam pertandingan ya. Di sini kita tunggu saja. Oke, kita tunggu sampai kita berada di lapangan ya. Oke, nah di sini ya. Nah, jadinya cara untuk salto di game FIFA Mobile ini sebenarnya caranya cukup mudah ya dan simple. Oke, di sini kita skip dulu. Nah, di sini kalian itu harus umpan terlebih dahulu ya, misalkan umpan ke teman kalian ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Misalkan di sini kita umpan. Nah, kemudian di sini usahakan posisi teman kalian itu dekat ya dengan gawang seperti ini ya. Di sini kita gocek-gocek dulu. Kemudian umpannya ini kalian tarik ke atas ya. Analog umpannya ini kalian tarik ke atas dan arahkan ke teman kalian ya, seperti ini ya. Kalian arahkan ke atas. Nah, ini terlalu jauh ya, kita ulang. Oke, misalkan di sini kita ulang terlebih dahulu ya. Oke, nah misalkan ini ya. Ya. Oke, mungkin sekian tutorial yaitu bagaimana cara salto di FIFA Mobile ya. Semoga tutorial tipsnya bermanfaat. Jika tutorial tipsnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, kalian tinggal tulis ya di kolom komentar. Jika ada request tutorial atau tips, kalian tinggal tulis ya di kolom komentar. See you next time and bye.